story. Oke, kita dapat kiriman lagi. Good Queen. Pakai dulu ya. Ini aku juga belum tahu kita dikirimin apa, tapi ini katanya sih wafer baru. Beda-beda kak. Apa ini? Ini ada ya? Tadi tuh coba. Ini kayak mencocokkan. Coba. Dia mencocokkan. Sama. Oh sama kak. Tuh. Kita distribusikan dulu aja ya. Bye. Mau gak? Mau. Alright. Mau dong. Kita ngejilat. Tadi kan hasilnya bos. Oke. Soalnya cuma satu guys. Makasih ya. Iya pak. KPI nambah. Dasar dia tuh kan. Enggak kok. Ini ya. Kalau amarat enggak hambar. Terus kalau aku pakai roti. Yang kali lu hambar apa dagingnya? Oh gitu. Jadi yang asin rotinya. Ada gurihnya roti. Sama hamburan acar. Sama whopper yang biasa gimana? Apakah Anda termasuk apa namanya? Ya, berapa kali pernah beli? Penikmat Burger King. Memang belakangan jarang ya. Karena ya mohon maaf. Kemarin PSB. Jujur lah. Bayar. Dibandingin sama yang biasa ada yang beda enggak? Lebih tebel nih. Lebih tebel. Oke. Ini hambar, cuman kalau ngaropin enggak? Oke. Ya, mainlah. Oke, terima kasih atas testimoninya Bapak Imam San @imamsant. Boleh di follow. Ini dari kakaknya Iqbal Ramadan. Tahu kakak adiknya saya. Buruan. Yang real ingredientnya tuh ya. Bannya diganti kalsium bla 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 bla, diganti dengan gua enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Gandum berbudaya. Dia nggak pakai bukan culture itu, dia pakai ragi. Sasuga anak internasional. Kami menggunakan pewarna sintesis. Tidak ada pewarna sintesis di makanan kami gitu. Jadi kesimpulannya gimana, Kak Dylan? Lebih segar. Ya juga. Pada jadi di roti buat ngambil keju kali ya. Lebih asin. Ini review ala Gadget, wartawan, mantan wartawan yang biasa ngituin Tekno. Kalau ini mantan wartawan yang biasa ituin Jokowi sama internasional. Jadi pemilihan katanya berbeza mungkin. Gaya makannya juga berbeza. Laper mas? Ya, udah lama makan burger sumpah. Capek SBB. Gitu. Bukannya emang lebih suka nasi? Ini kan variasi loh. Oke, baik. Lebih enak kalau hangat. Lebih enak kalau hangat. Di sini enggak ada microwave ya? Ada. Ya udah lu panasin aja. Lupa. Nanar kembali. Nanin, Arit. Tadi kita baru dikirimin oleh Burger King. Jadi kita dapat pokoknya hanya bahan orisinil cina. Kami menggunakan pewarna 100% the real bahan orisinil. Yes. Nanor is so busy. Ya, jadi kita makan satu buat berdua aja guys. Di sini ukurannya gede guys. Segede lah. Lebih gede dari burger yang biasa ya. Saya biasanya beli yang murah kalau burger. Biasa gratis. Segini. Sisanya are. Sayurannya masih segar, jadi krim. Padahal ini udah berapa jam dari sejak tadi dikirim. Dan tentu suka mayones dan sausnya. Ini padahal nggak pakai saus tambahan ya. Cucu. Nggak pakai saus tambahan ya. Ini kalau panas enak banget ya. Ini kalau lapar banget, lu pesen yang ini deh. Karena porsinya gede. Ini kayak homemade gitu lah ya. Nggak yang... Dan buat kalian yang... Aduh, gue anti fast food deh gitu. Guys, ini tuh 100% murni. Dan emang rasanya tuh healthy gitu loh. Thank you. Thank you everyone for joining us in an R review. Alright. Burger King today. Alright.
Thank you for watching. Yeah. Don't forget to subscribe, like, and comment, and follow us. Yeah. And follow. Yeah. Bye. See you next video.